Randy Ibrahim. Number 20, Gary Jacobs. Gary Jacobs Jr. Point guard Christian Gunawan. Dan Christian Gunawan. With the coach Mills Hayes. Dari pemberitaan di dunia terutama ya, yeah. Bagaimana dampak dan juga pribadi dari Kobe Bryant itu melebihi dari dunia basket. Betul. Bagaimana kita lihat terutama di Italia, di kubu AC Milan memberikan satu penghormatan tersendiri bagi Kobe Bryant, karena Kobe Bryant pernah menyatakan dia adalah salah satu big fan untuk AC Milan, di cabang olahraga sepak bola. Yeah. Dan kemudian kalau kita lihat di cabang-cabang olahraga lain di Amerika Serikat, mulai dari komunitas, dari baseball, juga ice hockey, dan juga dari American football, mereka semua juga memberikan penghormatan kepada Kobe Bryant sebagai salah satu atlet. Mereka tidak mengatakan dia seorang pemain basket, tapi seorang atlet. Iya. Dan tentunya mereka memiliki satu latar belakang yang sama, memiliki satu pola kehidupan yang sama sebagai atlet profesional. Bagaimana mereka memiliki tanggung jawab moral ya sebagai seorang tokoh, sebagai seorang selebriti. Memberikan inspirasi buat siapapun, Bu. Dan itu emang sangat patut untuk kita hormati. Ya. Ada salah satu kata-kata yang mungkin contoh yang perlu kita ingat juga, bahwa hal yang terpenting bagi seseorang, terutama bagi seorang selebriti atau atlet profesional, adalah bagaimana kita bisa menginspirasi orang lain. Ya. Karena dengan inspirasi itu legacy kita akan hidup selamanya. Ya, ini merupakan 8th violation for Kobe Bryant. Jujur saya sedih sekali, Bung, sebenarnya, Bung. Saya pun emosional sekali kita membicarakan hal seperti ini. Game on. Okay, game's on. Satria Muda Pertamina berapa dengan Amarta Hangtua. Vishabu Amir langsung berapa dengan game. Baik, Baitin, point, belum berhasil. Juan. Bola kepada Joke, hampir saja. Nah, Emile Park sendiri merupakan pemain yang cukup berprestasi pada waktu membela Bima Perkasa Jogjawa. Ya. Sama-sama dengan Anthony McDowell saat itu mampu meningkatkan ya, mengangkat level permainan dari Bima Perkasa. Ya. Yang tahun pertama dari Jogjawa. Betul sekali. Foster. Foster. Ini Bung Echan paling suka menyebut namanya. Foster. Elijah Foster. Elijah. Baru saja menambahkan angka 4. Song. Marta belum dapat memecah kebutuhan. Q Katenka. Kita akan lihat. Defense yang baik. Vishavlo Amir. Vishavlo Amir. Muda yang penuh potensi sekali. Betul sekali, Bung. Q Katen. Taking the lead. To Q. Tevli. Vishavlo Amir, take shot, 3 point, nope, not yet. 6 lawan 3. Gary Jacobs, cuma ke depan. Juan, penetration, Juan. Belum berhasil. Lihat, Jukasan cepat ke depan. Push forward, Vishavlo Amir. Belum menambahkan angka, Emilio Park di sana. Ada Emilio. Kelly. Blok. Vishavlo Amir. Blok oleh Blok Gary Jacobs. Gary Jacobs. Dengan poin. Juan. Smash. Kelly. Emilio Park ada di sana. Ada Emilio Parks. Ball tapi terlebih dahulu. First personal foul bagi Kelly Purwanto. Ya. Dan juga bagi ada para fans dari Amarta Hangtua yang mempertanyakan di mana Abraham Wenas. Ya. Mungkin ini adalah strategi dari coach Heri Prayogo ya, masih merasa bahwa Abraham Wenas masih belum 100%. Bisa jadi, Bu. Coach Heri Prayogo, coach yang menggantikan Coach Budu ya, coach Andika Saputra yang pindah ke Louvre Surabaya. Dan kini Abraham Wenas siapkan untuk masuk. Q Carter, defensive rebound. Masih kembali dikuasai, sayang sekali terlepas bola ini, mengingatkan kami pada saat Amarta Hangtua harus kalah. Gagal Q Carter kehilangan bola, Bung, di 11 menit terakhir. Gary Jacobs,
Kristen Gunawan, tapi kan orang dengan Juan dia. Oke, okay. Masih oke. Okay. Jadi Jacobs, 6 detik. Ada Sefli di sana. Akan ditembak. Ya. Yeah. Wow, oh, tinggi sekali, Bung. Kill cutter. Kembali falling kedua dilakukan oleh Juan Lauren Kukri Putra. Ini pada waktu apa seri kedua kemarin yang sempat cedera kemudian bilang Juan cuma tinggal 60%. Q Cutten, benar ya? Betul. Kita akan lihat 100%-nya dia kayak apa. I've been waiting for that. Secara langsung ya, saya nonton. Ya jangan lupa dia adalah juara Slam Dunk NCAA. Avan Saputra sudah disiapkan. Ah, masih ada Abraham Wenas. Bagi yang baru saja menanyakan, ya, Wenas. Fake. Oh, boleh. Q Cutten. Emilio Fox. Up and under river, stay up. 6-5. 6 lawan 5. Guad, Foster. Baby Hook. Oh. Like picking up, bahkan ketika lari pun sebenarnya kayak melayang. Iya betul. While the ball is still in the, up in the air, boom. Abraham Wenas, Q Cutten. Juan masih dipertahankan. Skip pass. Oh, yeah, it's too high. Yeah. Too high. Substitution. Juan diganti karena falling yang sudah Juan. Dan kita ingin melihat pemain baru, selain tadi Emilio Parks, ini adalah pemain import baru bagi Amarta Hang Tuah, Stephen Mallory. Saya pernah melihat YouTube-nya Drew Leak pun. Waktu dia bermain di dia bermain yang impresif sekali. Kita akan tunggu. Dengan tinggi 194 pun. Jokey. Masih Jokey, 3 point Jokey. Wow. Gagal. Oh. Stephen Mallory. Dribble bola. Stephen. Oh. Penetration. Belum berhasil. Runner yang dilakukan oleh Stephen Mallory. Jokey. Pick and roll ya dengan Foster. Masih Jokey. Balik pick and roll. Jaga oleh Abraham Wenas Jokey. Foster. Another 2 point jumper. Fall terlebih dahulu. Fall safely terhadap Gary Jacobs. Masih second team fall. Ya. Dan pada sore hari ini, Bung Econ, kita lihat dari tempat di seberang kita, salah satu legenda basket Indonesia. Bapak Ari Sudarsono. Sudarsono. Hadir di sini. Sandi. Ibrahim. Poin tambahan bagi Satria Muda 10-5. High fly human from Satria Muda Pertamina. Sefli, kehilangan bola. Belum memecah kebutuhan Amarta Hang Tuah. Baik dari Sefli maupun Steve Mallory. Sefli. Jaga rapat sekali. Dan Gunawan. Fun. 3 point gagal. Steve Mallory. Tepat ke depan. Oh. Pis oleh Christian Gunawan. Bukan merupakan falling ternyata. Sandi. Kembali. Oh. Oh. Jimbang. Jimbang shot. I can say that accidentally bang the shot. Nama keunggulan 13-5 untuk Satria Muda Pertamina. Kita dengar dulu arahan dari kedua pelatih Bung Ridwan. Berhadir di pinggir lapangan juga kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Ari Sudarsono. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hadir menyaksikan pertandingan di hari pertama IBL Pertamax 2020. Beliau merupakan salah satu tokoh bola basket di Indonesia. Thank you.
ada cerita yang cukup mengejutkan ke kamar tahan tua, Bu. Ya. Bahwa tim pelatihan sedikit berganti. Oh ya? Ada pergantian apa? Sekarang sebagai head coach adalah Gary Jufri. Kemudian yang akan dari Bursar. Banyak sekali adjustment yang harus dilakukan oleh Amar Tahang Tua, Bu. Ya, harus. Semuanya kelihatan, Bu. Ya, untuk, harus. Untuk harus mencoba menghentikan slide istilahnya. Ya, ya, ya. And off di sana, Abraham Wenas. Ini yang dibilang oleh Bung Ridwan bahwa can they come out from the pressure, ya, Bung, ya. Quick foot dari seorang Stephen Mallory. Cepat sekali ke depan, Bu. Defensive ball by number 4. Tinggi 1.9. First personal foul, Leia Foster. Leia Foster. Line number 21, Stephen Mallory. Falling yang pertama, Stephen Mallory berhasil menambahkan angka menjadi 6 untuk Amar Tahang Tua. Dan victory yang kedua. Ah, gagal menambahkan angka. Lucky Abdi sudah bermain. Juga Rizal Falconi. Lucky Abdi baru menjaga Coke di sana. Dan Ibrahim. Lucky di sana. Ruang zone defense. 1-2-2 sepertinya. Ya, Marta Antua. Hugh Cotton. Lucky Abdi. Laya Foster. Extra pass. Andi. Sani Ibrahim. Rebound. Tahu bolanya akan ke Sandi, Bung. Saya antisipasi yang dilakukan oleh Luka Rimba. Dia belum dapat menghentikan, Bung. Hugh Cotton. 3-point, Hugh. Belum menemukan angka. Defensive rebound by Laya Foster. Sandi Ibrahim. Bansa Putra. Kembali. Atur serangan. Sandi passing. Extra pass. Bansa Putra. Rebound. Rebound. Ini mungkin yang dikatakan home advantage. Iya, ya, karena pemain-pemain Satria Muda terlihat sangat familiar sekali dengan lapangan ini. Pagi sore, Bung. Ring, ya. Pagi sore. Pagi sore dan mereka tentunya dapat feel lebih cepat ya biasanya. Iya, iya, iya. To the line number 23, Avan Sepulia. Bung Spidro Masas. Ya, tunggu saja. Gagal. Oh! Hampir berhasil menambahkan angka kembali. Bapak Seputra. Mallory. Mallory! Oh. Wah. Mereka kini punya Hugh Cotton. Mereka punya Stephen Mallory. Iya, yeah, exactly. Ini high flyer semua. Mm-hmm. Defensive ball number 77, Rizal Balogoni. First personal foul. Tingginya 1.945, Bung. Okay. Boleh tebak, Bung, berapa berat badannya dia? Tebak aja, Bung. Kilogram atau pound? Kilogram. 80? Gak nyampe, Bung. Hanya 78. Wow. Jadi, Bung, kita bisa bayangkan dia terbang setinggi apa itu. Substitution Satria Muda Pertamina. Anyway, Gary Jacobs sudah bermain. Gary Jacobs, pemimpin Satria Muda di sisa 50 detik. Kuarter pertama. Hanya 6 poin untuk sementara. Masih dicetak oleh Amar Tahang Tua. Lihat. Oh! Open padahal. Lucky Abdi. Balik menjaga Gary Jacobs. Foster. 1. Dengan Luka. Advantage. It's advantage. Advantage. Luka Rimba, short. Oh, dari Rizal Falconi. Sekali Rizal Falconi tidak dapat mengantisipasi gerakan dari Steve Mallory. Number 77, second personal foul, Rizal Falconi. Bagi Satria Muda tentunya ada sedikit rasa pahit ya mereka rasakan di akhir seri kedua kemarin di Bandung ketika mereka harus mengakui
keunggulan dari Pasifik Cesar ya, Bung ya. Tipis 75-73. Iya. Ini artinya begitu sadar mereka ini kembali ke kompon mereka, mereka ingin memaksimalkan hasil di seri ketiga ini, bermain di tempat publiknya sendiri. Betul, pastinya Bung. Short. Kembali hanya dalam satu pada dua kali percobaan. Gary Jacobs kalau oleh Luki Abdi. Sisa 9 detik. Lihat pick and roll Gary Jacobs. Penetrasi. Oh! Hampir Bung. Serangan yang luar biasa dari mulai penetrasi dan another tip indikator dari Elia Foster mengakhiri quarter yang pertama di game yang kedua seri ketiga di kota Jakarta. Saya punya hadiah masih bersemai dan ada di penyambung Grade 1. Saya bingung ini yang saya marah. Nama Putra. Pertama tadi Bung, Amarta Hang Tuah sangat-sangat buruk sekali performanya. Iya. Mereka 3 point percentage-nya 20% untuk 3 point. Iya. Untuk 2 point hanya 10%. 1 dari 10. Enggak heran mereka sekarang ketinggalan Bung, 21-7. Jauh sekali. Dan Ju Kacen baru merasakan 1 angka. 3 angka mungkin melalui tembakan 3 point. Luki Abdi. Enroll. Luki Abdi. Oh! Tidak dibiarkan bola. Gagal kembali Bung. Sayang sekali. Kesempatan. Rizal Fakoni. Jaga oleh Luki Abdi. Man to man. Afan. Yang menafan sekarang. Kelihatan sangat mudah sekali. Kelihatan sangat mudah. Ya. 23-7, Emilio Park, Kupatan, switch, Emilio, belum berhasil Emilio. One and done, tidak ada second chance. Biarkan sama Amarta. Kal, Q! Kick. Tycoon Scott. Kaki dari Tycoon Scott ya Bung ya. Sengaja gak kayak kartu Bung ya. Saya melihat ada. Substitution Amarta Hang Tuah. Steven Wilfredo Neno dan Kelly Purwanto masukkan untuk Amarta Hang Tuah. Saya belum melihat bahwa Neno kembali ke form permainannya dia, Bung ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Catch and shoot. Persentasenya menjadi 50%. Wilfredo Neno. Emilio Parks. Run. Icon squad. Emilio! Wow! Baik sekali. Emilio Parks. Emilio Parks. 2 poin pertama bagi Emilio Parks di game ini. 9-23. Francis Tapak dilakukan oleh tim Amarta Hang Tuah. Dia tidak ingin terlalu jauh. Luka. Jaga. Tony. Show yang baik dari Emilio. Tony. Luangka. Oh, big shot! Everything is connect. Bagaimana mereka mendistribusi strateginya, permainan distribusi bola itu yang mereka butuhkan. Bayangkan kita saksikan bagi Amarta Hang Tuah adalah permainan cepat dan ujung-ujungnya adalah one on one dengan pemain itu. Betul. Rivaldo diberikan menit play oleh pelatih. Merupakan season pertamanya buat dia, Bu. Zone defense 2-3. Defense yang dilakukan oleh Rivaldo. Second personal foul Rivaldo. Perhatikan fast break transition yang dilakukan oleh Amarta Hang Tuah Bung Ridwan. Second team foul Satria Muda Pertamina. Ada Kelly Purwanto. Gunawan. Bermain Bung. Ini merupakan X is home court. Q Cutton. Jab. Isolation. Jatuh Bung. Kecil. Gunawan. Gagal. Belum terkena ring. Fredo Neno. Gagal menguasai bola. Masih 25-11.
Inbound Gary Jacobs. Mungkin saatnya ini bagi Amar Tahangto untuk kembali ke satu apa istilahnya itu offensive scheme yang simple ya. Jadi bawa bola ke tengah, distribusi, screen, cari tempat apa teman yang middle room. Sepatu yang terlepas ternyata Rizal Bangkoni mungkin. Kita akan dengarkan dulu 13-25 strategi kedua pelatih Satria Muda Amar Tahangto. Pertama, dirancang khusus untuk melindungi mesin, membuat mesin lebih awet dan konsumsi bahan bakar lebih efisien. Selain itu, pertama juga diformalisasikan khusus untuk menjaga mesin agar tetap bebas karat yang akan mengganggu mesin kendaraan. Back to the game. Di pertandingan kedua, seri yang ketiga dari kota Jakarta. Terima kasih untuk para pendukung yang masih menyaksikan melalui YouTube channel ataupun UC Sport. Secara langsung akan menyiarkan 3 pertandingan di hari ini dan besok ada 4 pertandingan, Bung Ridwan. Setelah game ini akan bertanding Indonesian Patriot melawan BPD DIY Bima Perkasa Yogyakarta. Dan juga nih ya. Gary Jacobs. Amar Tahangto dengan zone. Wah. Defense yang baik. Redonendo. Oh. Yes. You. Finishing up. Finishing up. Hanya beda 10 gini Bung setelah tertinggal 14 tadi di akhir quarter pertama. Iya. Karena quarter pertama Amar Tahangto hanya mencetak 7 poin Bung. Kelly. Hampir saja Gary Jacobs. Oh. 3 points. I'm telling you, it seems like everything's connect. Kembali 13 poin kini. Satria Muda unggul. Kelly Purwanto. Q Cotton. Isolation. Isolation. Fake. Q. Gary Jacobs terpancing. Q. Berada di garis free throw. Dengan si all by number 20, Gary Jacobs, first personal foul. Selain number 5, last one is Gary Jacobs. Saya memiliki ada satu pendapat pribadi saya terhadap performa dari pemain. Biasanya saya selalu posting itu setelah tiap seri pertama, seri kedua. Ya. Dan kemarin setelah seri kedua, saya tidak mencantumkan nama Gary Jacobs ya sebagai salah satu top performer. Dia sedikit protes kepada saya. Dan kelihatannya mungkin ini bisa jadi satu motivasi tersendiri buat Gary Jacobs. Iya, he's trying answer you, Bung Ridwan. Rizal Bangkoni, masih ke tengah. I can score! Scoop! Oh. Scoop, lay up! And fall. Let's get 2 points, you got the spot. Falling Rizal Bangkoni sepertinya, Bung. 30-16. All by number 5, Lakonis Cotton, first personal foul. Falling yang pertama buat Q Cotton, Bung. Inbound by Gary Jacobs. Zone defense, Sandy Bryan to the point. Sana, Gary Jacobs. Rizal Bangkoni. Rizal Bangkoni. Berhasil kali ini. Satria Muda menambahkan angka. Kelly Purwanto passing ke depan. Emilio Park kehilangan bola. Turnover passing yang terburu-buru. Gary Jacobs. Gary Jacobs. Apaan Syaputra? Gagal. Rizal Bangkoni digantikan oleh Juan. Time out. Oleh Amar Tahangto. Kita lihat pelatihan Ferry Jufri.
dan kombinasi dengan pelatih muda ya Bung ya. Apakah bisa merubah? Kita akan tunggu seperti apa perubahan yang akan dilakukan oleh Amar Tangguh. Setelah yang ini kita akan lanjut melanjutkan quarter yang kedua. Kembali ke lapangan IBL Pertamax Mania di Pertamina berada saat ini muda Pertamina masih memimpin dengan cukup nyaman 30 melawan 16 terpaut 14 angka. Marta Hangtua Safely Rondowulu sudah kembali bermain menggantikan Redo Neno. Kelly Purwanto Q Kazen Q Penetration Putra. Lawan oleh Avanza Putra. Q Gatan at the free throw line, Bung Ridwan. Ya. Q Gatan ini merupakan kunci dari serangan bagi Amarta, Bung. Amarta sejauh ini. Betul sekali. Wow. Keren re-roll. You got that, buddy. Home by number 23, Avanza Putra. Free throw yang kedua dari Q. First personal foul. Berhasil menambahkan 18-30. Terpaut 12 angka sekarang, Bung Ridwan. Masih di zone defense. Marta masih percaya dengan zone defense. Tapi dia nggak boleh lupa, Bung. Ada Sandy, ada Juan, ada Gary Jacob, ada Avanza. Shooter-shooter semua. Hanya Titan Scott, extra pass harusnya, Bung. Sayang sekali. Gunawan berusaha mendapatkan bola. Nah, ini sekitar 3 menit tersisa, Bang, ya, di quarter kedua ini. Saya rasa ini ada apa namanya? Ada satu sedikit moral victory sebenarnya bagi Amarta Hangtua apabila mereka bisa cut apa namanya? Leading sampai ke single dari digit. Single digit. Saya rasa itu merupakan fokus utama bagi Amarta Hangtua menurut saya. Kalau sudah buru-buru, ya tenang aja. Kekatan. Oh. Bukan menambahkan foul, ada Emilio, skip, bang. Gary Jacob sana. Gary Jacob. Gary! Gunawan berusaha mengambil, penjagaan yang bagi Gunawan. Foul tapi, Gunawan terhadap Juan Lauren. Baik sekali, Gunawan. Sempat mundur ke belakang. Main number 10, Gunawan, first personal foul. Falling pertama untuk Gunawan, 30-18. Juan. Berusaha untuk menambahkan angka melalui free throw line, Bung Ridwan. Yang pertama, belum berhasil. He's a very good 3-point shooter. Free throw kedua, Juan. Masuk, Bung. Iya, betul sekali. 31-18.
Lawan. Ke Parks. Emilio. Iya. Evli. Terlepas bola tepis keluar. Ada Elijah Foster. Evli. Kembali lagi Evli. Jadi Jacobs. Marker bola. Leandro. Kini malam terlebar jarak ini. 17 poin. Satria Muda. Karena Marta sudah kehabisan timeout dong, dia tidak bisa mengambil timeout lagi. Kelly Purwanto, Emilio Parks, 3 point, Emilio Parks, short. One and done, tidak ada second chance bagi Amarta Hangtua. Iya, betul sekali. Sementara field goal lagi tidak terlalu bagus, Bung. Ya. Segi pass, extra pass. Oh! Juan Lorey. 20 point kini keunggulan Satria Muda, 38-18. Wow. Points, boom. They have to figure it out. Sevli! Belum berhasil. Choke ngatur 1 menit 20 detik terakhir quarter yang kedua ini. Ya, sacrifice foul sepertinya. Identikan untuk pergantian pemain. Gunawan. Second personal foul. Stephen Mallory masuk for Q Cotton. Sevli mengatakan, Wendes mengatakan, Kelly Purwanto, laka, seluruh main, kembali man to man. Oh no, zone, tetap ada di zone defense. Passing yang baik, Juan Loren. Gunawan, positioning yang baik dari Juan Loren, menghasilkan kembali poin. 22 poin gini tuh. Oh, Bram Wenas. Masih apa? Oh. Bram Wenas. Mallory. Step back. Laka. Abraham. Wenas. Abraham. Hasil memecah kebutuhan. Dan itu yang kita sampaikan Marta tadi. Simple play. Yang membuat Amarta bahwa kemarin mereka bisa masuk ke final Piala Presiden adalah very simple and very confident, Bung. Balas dibayar. It's raining di Mahaka Arena. 43-20. Bram Wenas. Mallory. Wenas. Baik sekali. Itu yang saya tahu dari Bram Wenas, Bung. Satria Muda Pertamina. Kira Satria Muda Pertamina mengambil timeout di sisa 16 detik terakhir. Sayang timeoutnya kalau nggak diambil ke timbungnya. Baik, kita akan kembali di sisa 16 detik setelah yang coach ini berbicara. Kita bersiap-siap untuk melanjutkan di sisa waktu 16 detik di quarter kedua ini. Untuk sementara Satria Muda masih unggul 43-22 atas Amarta Hangtua. Ball possession ada di tangan Satria Muda. Christian Gunawan bersiap untuk melakukan inbound kepada Elijah Foster dan Gary Jacobs. Gary Steel, Abraham Wenas. Kaki dari Gary Jacobs. 21 poin untuk sementara Amarta Hangtua tertinggal di penghujung quarter kedua ini.
6 detik tersisa. Jadi Bucks digangkal. Now. Terlambat. Lea Cucu tadi yang berambil sebuah kiri, kuartal yang kedua. Kita akan masuk babak halftime. 43-22 masih untuk Satria Muda. Pertamina kita akan kembali setelah yang satu ini. Terus berinovasi, memberikan kenyamanan dalam setiap perjalanan. Pertamax dengan formula Pertatek yang diciptakan untuk memastikan mesin bebas karat. Untuk menjaga mesin agar lebih tahan lama. Untuk pemakaian bahan bakar yang lebih efisien. Karena kami tahu, bagi Anda setiap perjalanan memiliki makna. Lebih baik Pertamax. Nginep itu memang singkat, tapi jika dilalui bersama yang terdekat, kenangannya bisa melekat. Traveloka dulu, bisa jadi cerita kemudian. Revisi kerjaan berkali-kali bikin depresi. Mending cuti daripada sensi. Cari hotel di My Santika. Mau liburan atau bisnis, di grup Hotel Santika aja. Harga pasti hemat, check-in pasti cepat. Dapatkan keuntungan lebih menjadi member My Value yang bikin kamu makin happy karena pasti dapat poin. Nikmati segala kenyamanan dengan My Santika. Liburan tenang udah pasti. Pertamax dengan formula Pertatek. Memastikan mesin bebas karat. Menjaga mesin agar lebih tahan lama. Bahan bakar yang lebih efisien. Lebih baik Pertamax. Berawal dari tanda mata, kami melayani dengan sepenuh hati. Berkembang dengan teknologi, kami menjawab setiap kebutuhan di segala tantangan. Untukmu Indonesia, kami hadir lebih dekat. Mengarungi jarak, menembus waktu, menyatukan negeri. Untukmu Indonesia, perkenankan kami memberikan makna dalam kemudahan bertransaksi. Bank BJB menjadi kebanggaan negeri. Pertamax dengan formula Pertatek. Lebih baik Pertamax. Sebentar lagi kita akan bagikan hadiah juga untuk kalian. Stay tuned on the second game IBL Pertamax 2020 seri 3 Jakarta. Marta Hangtua. Bisa Anda saksikan bersama field goal yang buruk mengakibatkan bahwa Amar Tangtua belum bisa lepas dari permainan yang terbaik yang sebenarnya mereka miliki. Field goal 3 point-nya juga Satria Muda sangat bagus sekali, 50%. Yang baik dari Amar Tangtua di sini hanya satu, yaitu free throw yang lebih unggul. Selebihnya untuk assist, steal maupun turnover, Satria Muda masih memimpin
That's why kenapa dia sekarang memimpin skor dengan luar biasa 43 melawan 22. Baiklah para penggemar IBA pertama, dimana Anda berada, kita akan kembali ke quarter yang ketiga di sisa 5 menit babak istirahat IBL pertama 2020. We'll be right back. Pertamax dengan formula Pertatek memastikan mesin bebas karat, menjaga mesin agar lebih tahan lama, bahan bakar yang lebih efisien. Lebih baik Pertamax. Saat atlet Indonesia sedang berjuang, kita juga bisa punya semangat yang sama. Indonesia pasti menang. Kita bisa menangin. Indonesia pasti bisa. Saat atlet Indonesia sedang berjuang, kita juga bisa punya semangat yang sama. Indonesia pasti menang. Kita bisa menangin. Indonesia pasti bisa. Aku bisa, kamu bisa. Nginep itu memang singkat. Tapi, jika dilalui bersama yang terdekat, kenangannya bisa melekat. Traveloka dulu, bisa jadi cerita kemudian.
ketiga untuk di season 2020. Sangat-sangat entertaining sekali, Bung. Apabila saya boleh memilih satu kata ya untuk menggambarkan IBL Pertamax 2020 sejauh ini. Yeah. Dan kita lihat bagaimana momentum entertaining ini bisa kita saksikan di game ini yang untuk sementara Amarta Hang Tuah tertinggal 21 angka dari Satria Muda. Yeah. Menurut Bung Ridwan ada catatan apa untuk Amarta untuk memasuki kuarter 3 dan 4 ini? Untuk Satria Muda tidak ada catatan, mereka bermain perfect game, hampir perfect game ya. Menurut saya mengandalkan semua kelebihan mereka. Ya. Tapi catatan yang paling menarik sini adalah selama first half tadi, Satria Muda memiliki 41 kali kesempatan attempt untuk mencetak angka, sementara Amarta Hang Tuah hanya 27. Ya. Kemudian juga turnover, Bung. Turnover dari Amarta Hang Tuah luar biasa sekali. 12 kali sementara asisnya hanya 2. Sementara Satria Muda ada 4 kali turnover, asisnya ada 14. Wow. Jadi benar-benar apa offensive system ya dari Amarta Hang Tuah sama sekali tidak jalan di first half tadi. Iya, betul sekali. Selain yang tidak dihukum oleh field goal yang seperti biasanya yang mereka bikin lagi, Bung. Ya. Oke. Rotasi yang baik. Ya, rotasi bola yang baik sekali dari Satria Muda menemukan pemainnya mereka yang terbebas. Ya. Field goal 3 point mereka di first half 50%. 50%, 6 dari 12. Sementara Amarta Hang Tuah hanya 1 dari 9. 1 dari 9 baru saja kembali Abraham Wenas gagal. Belum berhasil. Juan Loren. Oke. Fake pass, Foster, passing yang terlalu tinggi. Bram Wenas. 48-22. Amarta mencoba untuk memperkecil jarak. Emilio Parks and off. Abraham Wenas, penetrasi Abraham Wenas. Inbound. Foster. Melihat performa Amarta Hang Tuah ini, saya nggak bisa membayangkan bagaimana berharganya seorang Marta Fisher-Fing bagi Dufre ya. Kemudian Deshaun Wiggins bagi NSA. Betul. Mereka dan juga Luis Jacobo dari Pacific Cesar. Mengontrol tempo, mengatur serangan dan juga mengeksekusi serangan dengan baik. Dan ini yang belum saya temukan di Amarta Hang Tuah pada malam hari ini. Betul sekali, kita lihat Q Cotton. Apakah bisa menjawab tantangan dari Bung Ridwan. Foul and one. Nah, sekali lagi Bung, ini bukan masalah skill pemain. One on one, melawan semua pemain import manapun di IBL season ini. Yeah. Saya rasa Q Cotton tidak akan ada masalah. Dia memiliki speed yang tinggi, akurasi tembakan yang cukup baik. Yeah. Kemudian juga high flying flank foot. Tapi masalah ini adalah game 5-on-5. Yes. Dan ini apa namanya, harus ada seorang floor general yang bisa mengatur tempo serangan, distribusi bola. Sebenarnya ban itu adanya di Kelly Purwanto, Bu. Namun belum terlihat masih yang berhubungan ya. Kita lihat, Gary Jacobs, Bali, Choke, bisa berkenal dengan Mara Foster. Choke, Gary Jacobs, 3 angka, langsung aja short kali ini. Q Cotton, push forward, cepat sekali ke depan. Layup shoot! Sudah saja. Selama one on one, saya rasa apa tidak ada masalah seorang Q Cotton untuk mencetak angka. Kemudian kita lihat bagaimana rekan-rekannya satu tim bisa mensupport seorang Q Cotton. Kita lihat Foster, 2 point jumper, berhasil menjawab. Bram Wenas. And roll dengan Fisabu Amir. Oh. Back, Q Cotton, another isolation. Block oleh Gary Jacobs. Block shot, terlalu defense yang baik dari Gary Jacobs terhadap Q Cotton. Baca pergerakan, tiap pergerakan. Sandy, Emilio Parks.
Kita lihat lagi Bung ya, bagaimana para fans basket dan juga pemain-pemain basket muda bisa mempelajari pergerakan dari Gary Jacobs tadi. Ya. Gary Jacobs lebih pendek ya dari seorang Q Cotton, ya, hampir sekitar 10 cm. Namun ia mampu memblok tembakan dari Q Cotton tadi. Ya. Timing yang tepat. Hampir saja. Buenas. Balik ke Joe Gay. Gary Jacobs. Buenas. Joe Gay. Pass, passing kepada Juan, belum berhasil, ups, kehilangan bola, buat depan. Syaful Amir, oh, step yang baik namun sayang penyelesaian belum dapat menjawab. Wah, defensive stealing yang bagus dilakukan oleh Luki Abdi. Bagus sekali gerakan Syaful Amir tadi, Bung ya. Sayang sekali. Penyelesaian akhirnya tadi kurang sempurna dari Syaful Amir. Tapi ada satu hal yang saya kurang suka dari sekitar berapa 3,5 menit game ini berjalan dari Satria Muda. Mereka terlihat sangat terlalu comfortable dengan tembakan-tembakan perimeter. Ini berbahaya sekali, Bung. Karena mereka akan kehilangan feel untuk bisa melakukan penetrasi ke tengah. Betul sekali. Peronino sudah masuk ke tengah Syaful Amir. Belanya Foster. Ini yang mesti dilakukan. Salah dilakukan oleh Kikaten Mung. Dia tidak bilang kepada Peronino. Ya, harusnya dia jangan naik. Kita lihat. Buenas. Masih Buenas. Still Buenas. Kikaten. This match. It's okay. Kikaten. Emilio Parks. Di sana. Bola kembali untuk Satria Muda Pertamina. Sebenarnya game ini sangat dominasi. Dan kita lihat bagaimana defense dari Satria Muda tidak memberikan passing lane yang leluasa bagi para pemain Amarta. Iya, betul sekali. Rivaldo masuk menggantikan Gary Jacobs. Praktis Satria Muda hanya memainkan satu pemain asing ya, Bung. Saya rasa juga Coach Milos Pejic ini juga ingin mengatur ya mengenai energi dari para pemainnya. Karena mereka akan bermain 3 kali selama 3 hari berturut-turut Satria Muda. Defense yang baik. Itu yang saya tahu oleh Amarta Hangtua, Bung. Trap zone. Benoneno. Apa yang ditembak? Sayang sekali. Luki. Emilio. Fox. Baik sekali. And one, Bung. Itu yang saya tahu oleh Amarta, Bung. Full court trap yang begitu baik. Dengan kemampuan banyak pemain yang begitu cepat-cepat. Tridente-nya ya, Bung. Ya. Ada Wenas, ada Neno, ada Luki. Dan itu yang sama sekali kita tidak lihat selama 2 quarter awal tadi. Iya, saya juga tidak melihat pada saat di seri yang pertama atau seri yang kedua, Bung. Sangat berkuat. Diharapkan perubahan defensive sistem dari Hang Tuah bisa membawakan perubahan untuk Amarta. Gagal menambahkan poin. Elia Foster. Balik trap. Balik trap dilakukan. Ibrahim. Sandi Ibrahim. Bebas sana. Tidak ada yang melihat, Bung. Komunikasi kembali yang kurang bagus antara Amarta Hang Tuah. Saya pikir tanpa substantial adjustment ya dari defensive scheme dari Amarta, sangat susah untuk Amarta Betul. Bisa mengejar ketertinggalan. Violation. Sekedar informasi seperti yang saya sampaikan tadi, Satria Muda di seri ketiga ini akan melakoni 3 kali game selama 3 hari berturut-turut. Yeah. Setelah malam hari ini bertemu dengan Amarta Hang Tuah, esok hari Satria Muda dijadwalkan bertemu dengan Prawira Bandung. Wah. Dan kemudian lusa di hari terakhir seri ketiga ini, Satria Muda akan menjamu Indonesia Patriots. Dan rencana game ini akan disiarkan langsung di TVRI. Seru sekali, Bung. Semua game yang dilakukan oleh Satria Muda selama seri Jakarta ini, Bung. Baik sekali, Foster. It's okay. Fun. Balik tujuan. Cross pass pada Rivaldo. It's okay. Avanza Putra. 2 detik. Nope. Luki Abdi. Ada Wenas di sana. Oh! Block shot. Fredo Neno. Gagal Fredo Neno. Defense yang baik dari Abraham Wenas membayar kecewaannya, Bung. Setelah dia di block.
luar biasa. Udah diukur tadi sama Elijah Foster. Iya, iya, iya. Ya. Saya juga senang tadi banyak sekali lihat dari video. Dan bagi Amarta Hang Tuah sendiri, sebenarnya seri ketiga Jakarta ini juga merupakan tantangan yang cukup berat bagi Amarta Hang Tuah. Iya. Karena setelah malam ini melawan Satria Muda, esok hari mereka dijadwalkan untuk bertemu dengan Jaya Bakri. Ya. Ini pasti kalau poin Bung, another trap ya, pasti. 2-2-1. Ya. Oh 1-2-2 Bung, maaf. 1-2-1-1. Passing yang baik dari Choke. Court vision yang baik dari Choke. Balik Avan, extra pass. Rivaldo ada di sana. Balik pada Avan Saputra. Choke. Jawab pasti pada Juan, extra pass, Rivaldo, penetrasi, Foster. Foster! Oh! What a dunk! What a dunk! From Mr. Foster! Hugh Gutton. Let's see. Hugh. Belum berhasil menambahkan angka. Bisa men-steal bola. Gagal. Dan Ahmad Saputra, 3 melawan 1. Rivaldo buat Satria Muda semakin memperlebar jarak menjadi 28 poin ini sebelum mereka 59-31. Betul sekali. Mallory, no Rivaldo. Oh, berhasil dihentikan permainannya Rivaldo. Block shot. Hugh Carter. 4 kali Christian Gunawan. Hugh Carter. Ah, sayang sekali belum berhasil menambah angka. Back and forth kembali diperagakan oleh kedua tim ini. Christian Gunawan, passing kepada Rivaldo. Balik kepada Christian Gunawan. Begitu lelah saya lihat kedua tim ini, Bung. Karena harus bolak-balik tanpa menghasilkan poin. Dan tunggu saja, Christian Gunawan, Rivaldo. 3 angka, gagal. Masih ada Foster. Belum berhasil. Berhasil dari Rivaldo. 4 ke depan, Hugh Carter. Masih Q. Oh, maksudnya tadi. Passing yang kurang baik, namun sayang juga. Satria yang udah tidak bisa. Stephen Mallory tadi mengharapkan bolanya tadi dilambungkan kepada dirinya. Tapi Bung Econ perhatikan saya, setiap serangan dari Amarta Hang Tuah ujung-ujungnya selalu one on one. Bukan kerja sama tim, bukan rotasi bola, bukan apa screen, bukan mencari cut, bukan mencari ini. Terlalu one on one. Tanda yang kurang bagus sebenarnya. There is no teamwork. Basketball is teamwork game. Block shot. Belum berhasil, Q. Berjuang dengan sendirian Q Cutton di bawah sana. Masih bola untuk Satria Muda 59-33, Bung. 26 poin masih. Terlalu jauh, Bung. Dan ini kelihatannya pertama kali, Bung Econ, ya, selama kita meng-cover game-game di IBL Pertamax 2020 ini. Ada margin yang sedemikian lebarnya. Iya, betul. This is ini kayaknya pertama, Bung. Substitution Satria Muda Pertamina. Masih ada Fadlan, Bima, masih ada Wisnu di sana belum dimainkan, Bung. Scott, Valdo, reaching foul. Dilakukan oleh Bowling yang pertama. Jacobs, masih tenang. Icon Scott, Icon, open shot. Tidak ada yang menjaga. Mallory.
Wow. Si tinggi sekali, Bu. One on one. Yeah. No problem. Iya. Yeah. One on one. Avan. Balik Avan. Paldo. Neno. Juan. Michael Scott. Ah, kehilangan bola. Belum. Langkah di sana. Cepat ke depan. Ya. Yeah. Fansar Putra. Ya jelas. Jelas sekali. Tadi menarik ya. Ini kita lihat replaynya. Iya, ya, dia sudah tertinggal jauh sekali. Kini Ngurah Wisnu. Ngurah Wisnu. Saputra dimasukkan. Kekuatan dari garis free throw, apakah bisa memperkecil ketinggalan menjadi 30, betul, 36, 61. The line number 5, Lakor Hills Cotton, second visa. Free throw yang kedua, berhasil. Substitution, Amarta Hintua. Kekuatan oleh Parks. Padahal saya sebenarnya suka Bung dengan format barusan. Cukup suka saya. Antara Q Keaton dengan Melody. Iya. Dia cocok dengan tim Mantua yang cepat ya. Iya. Jerry Jacobs cepat ke depan dari Palu di sana. Dekat balik pada Jerry Jacobs. Atau pelanggan. Defense kembali masih di 2-3. Rivaldo. Rivaldo, Mallory, defense. Oh, tough shot. It's a good defense. It's a better offense, Ridwan. Then Jacobs creating the space and take his two shot. Dilakukan oleh Steve Mallory. Pecah kebutuhan untuk Amarta Hintua. 39-63. Avan Saputra. Avan Saputra akan digantikan oleh Sandi. Third personal foul. Substitution. 55 detik. Mallory garis free throw. Untuk bonus 1 free throw. Yep. Randy Roll. Three-point play selesaikan dengan baik. Stephen Mallory. Baik sekali. Lihat. Jamuenas. Sunny Ibrahim. Stephanie sudah bermain di sana. Ibrahim. Jaga Gary Jacobs. Masih Gary Jacobs. Kepada Wisnu. Ngurah Wisnu. Take shot. Ngurah Wisnu. Pado. Gagal. Masih Abraham Buenas. Saling di bawah. Dilakukan oleh Sandi. Foul line number 8, Sandi Ibrahim. Second personal foul. Second personal foul, sudah tim foul bunyi. Dua free throw untuk Abraham Buenas. 63-40. Sedikit demi sedikit poin semakin terkikis, Bung, sebenarnya. Ya. 41-63. Sebenarnya terbuka sebenarnya kesempatan bagi Amarta Hintua ya, ya, untuk bisa mengejar. Cuma permasalahan kembali defense dari Amarta Hintua ya, ya, yang terlalu sering memberikan poin-poin yang menurut saya cukup mudah ya bagi Satria Muda untuk mencetak angka tadi. Betul sekali. Gagal menambahkan angka hanya 1-2 Abraham Buenas. Seperti ini free throw sangat dibutuhkan. Sangat penting sekali. Kita lihat sekarang. Jadi Jacobs. Menurut saya. Sampai sebutkan tekan-tekan. Pick and roll ya dengan Tiger Scott. No. 3 point. Baik sekali. Abraham Buenas.
Jauh dari Abraham Benes mengakhiri quarter yang ketiga 63-41. 22 poin Bung Ridwan, kita akan kembali di quarter yang keempat. Pertamax dengan formula Pertatek memastikan mesin bebas karat, menjaga mesin agar lebih tahan lama, bahan bakar yang lebih efisien. Lebih baik pertama. Saat atlet Indonesia sedang berjuang, kita juga bisa punya semangat yang sama. Indonesia pasti menang. Bisa, kita bisa menangin. Indonesia pasti bisa. Aku bisa, kamu bisa. Satria Muda Pertamina melawan Amarta Hang Tuah. Bisa dilihat di layar kaca Anda. Satria Muda begitu konsisten, 21 poin, 22 poin, 20 poin setiap quarternya Bung Ridwan. Dan tidak ada satu quarter pun di mana Amarta Hang Tuah berhasil unggul terhadap Satria Muda pada malam hari ini. Sedangkan di quarter pertama Amarta hanya mencetak 7 poin. Kemudian di quarter kedua berhasil menambahkan 14 poin, sekarang paling tinggi ya Bung ya. Yep. 19 poin Bung ya. Kita akan lihat. Dari sangat-sangat jauh sekali, Bung, dari perolehan angka dari Amarta Hang Tuah sejauh ini. Betul. Dan dari trennya ya, Bung, ya, semenjak game pertama Amarta Hang Tuah di seri pertama, terlihat trennya ini selalu menurun, Bung. Dari 115 poin, kemudian 84 poin, 69 poin, dan dua game terakhir di Bandung sama-sama hanya mencetak 65 poin. Jadi trennya untuk skor ini semakin lama semakin menurun. Bisa dinilai bahwa produktivitas itu menurun. Sekarang di game ini aja Bung, hanya ada 4 pemain yang mencetak skor. Benar. Dan ini tendensinya kalau saya lihat Amarta Hang Tuah, kecuali terjadi hal yang luar biasa di quarter keempat ini, saya tidak yakin mereka bisa mencetak sampai angka 65. Emilio Parks, doing his part. 43-63, 20 angka. Another full court. Defense yang baik dari Murrah. Wisnu. Dia pemain asal Lombok sebenarnya. Lihat. Jacobs, pick and roll. Part, jam. Still looking. Pushan gagal, ada Wisnu di sana. Emilio Parks, defensive rebound. Steve Mallory, empat depan. Mallory, masih Abraham Buenas. Belum berhasil, laka dari sana. Empat depan, Sandi Ibrahim. Berhasil tangan yang panjang dari Steve Mallory. Dapat menggapai Abraham. Baik, sayang sekali Emilio Parks harus kehilangan momentum. Wisnu, layup shoot. Wisnu, akhirnya diakhiri oleh poin untuk Satria Muda Pertamina. 65-43, 28 poin. 22 poin mas. Abraham Buenas. Abraham Buenas, 3 poin. 46-65, kembali angka 19. Jaraknya Bu. Up. Jalan bola, bukan merupakan form. Masih melihatnya. Fake shot. 3 point jumper yang gagal layup-layup dari Abraham Buenas. Dengan skor by number 88, Wisnu Saputra. First personal foul. Dua number 6, Abraham Buenas. Two free throws. Steve Mallory performance pertamanya untuk Hang Tuah. Saya pikir ini merupakan performance cukup baik ya. Steven Mallory sejauh ini sudah mencetak 9 poin. Betul sekali. Serta 5 rebound. Baik sekali Bung. 48-65. 8 menit. 20 detik. Ini merupakan pemain andalan dari Amarta Hang Tuah. Kalau diterapkan. Itu zone press. Baldo. Jaga oleh Laka. No! Squad. Passing yang baik dari Rivaldo. Yang memastikan tidak akan miss bolanya.
Balik ke 21 angka Bung Ridwan. Steve. Emilio. Emilio. Still Emilio. Belum berhasil. Falling Emilio Parks. Saya ingin memberikan benefit of the doubt ya ini, terhadap dua pemain baru dari Amarta Papua ini. Saya rasa menurut saya seperti yang tadi Bung Econ sampaikan, pemain ini telah mencoba bermain sebaik mungkin. Yes. Stephen Mallory juga bermain cukup baik. Saya pikir juga Emilio Park juga bermain cukup baik juga. Emilio Park telah menyumbangkan 10 angka beserta 5 rebound sejauh ini. Tapi saya rasa masih perlu adjustment. Karena mereka baru saja hadir di Jakarta beberapa hari yang lalu, belum saya rasa belum maksimal adjustment mereka untuk masuk ke tim Amarta Hang Tuah ini di tengah-tengah season. Saya rasa mungkin ya apabila bisa mungkin pertandingan besok seharusnya kita bisa melihat mereka tampil lebih baik lagi. Laka, penetrasi, Benov, Benas. Baik, Wenas. Falling Wisnu terhadap Abraham Wenas. Fall number 88. Wisnu 67-48 dari tim Satria Muda. Ada 10 pemain yang sudah number 6, Amarta Hang Tuah Abraham Wenas. Mencatat angka Bung ya. Dan kemudian di Amarta hanya ada 4 pemain yang mencatat angka. Benar-benar underperform. Underperform sekali Bung. Karena basket 5 lawan 5. Ya. Berarti ada satu, ada berapa pemain? Berarti ada 7 pemain, 8 pemain Bung, maaf, yang unproductive. Berhasil melawan angka, Abraham Wenas 13 poin sudah dikemas oleh Abraham Wenas. Berhasil melawan angka juga. Substitution nomor 2. Seluruh pemain Amarta Hang Tuah ya, telah memiliki minute play Bung. Ya. Hanya Laka Kurniawan yang memiliki dinilai positif di data statistik ini. Ya. Semua pemainnya memiliki performa yang negatif. Lihat kembali, Faldo, Wisnu, Sandi Ibrahim. Passing behind the back, Sandi Ibrahim. Short, Abraham Wenas, cepat ke depan, Abraham, masih Abraham. Oh! Laksak. Wasit melihat bola masih... Yes, it's a block shot. Yeah. Masih on the way up. Ya, yeah, masih on the way up. Tuh sekali. Ayo, block luar biasa. Time out. Satria Muda. Diambil time out oleh Satria Muda Pertamina dan Amarta Hang Tuah belum mengambil time out sama sekali, Bung, di second half ini, Bung. Kita lihat strategi apa. Di lapangan, pastikan flash pada kamera smartphone-nya telah dinonaktifkan. Jadi sekali lagi, kita informasikan kepada teman-teman untuk menonaktifkan flash pada kamera smartphone-nya sebelum kalian mengambil foto di lapangan. Karena cahayanya akan mengganggu jalannya pertandingan. Drive pertama 2020. Inbound Abraham Wenas, Q Cotton sudah bermain di sana. Q Cotton. Q. Ambil fall. Falling dari Sandi Ibrahim. Sandi Ibrahim. Saya suka dengan format ini sebenarnya, Bu. Suka sekali saya. Amarta. Q Cotton, ya. Q Cotton, Steve Mallory. Semua kecil-kecil. Kecuali Laka ya. Laka. Rasanya ada orang 4. Satu lah paling tidak ya. Dan saya lebih suka kalau mereka tetap man to man, Bung. Dan Laka, di sacrifice.
untuk menjaga tackle spot. Oke. Karena sekarang Gary Jacobs tidak bermain juga. Karena seperti yang tadi Bung Ridwan bilang, mereka harus mengatur stamina mungkin untuk bermain 3 hari berturut-turut. Exactly. Even Fadlan sama Bima Rizkaya belum bermain. 52-67, Bung. 15 poin sekarang. Kalian. Pressure yang baik. Pressure yang baik. Kita akan lihat. Oh! Saya rasa Gary Jacobs perlu dimasukkan kembali. Rivaldo kembali kesulitan. Traveling isolation. Oh. That's Lamar Tanggung, kita tahu. Pressure after pressure dengan semua pemain yang begitu kecil, begitu cepat-cepat. Itu yang harus mereka lakukan. Dan kini Gary Jacobs masuk, kita lihat. Ini seru, Bung, apabila mereka bisa memotong unggulan Satria Muda yang 10 digit sekitar 5 menit. Iya. Let's see. Mereka masih mempunyai energi yang banyak, Bung, saya yakin. Safely sudah ada di sana. Q Cotton. Pick and roll ya. Laka. Q. Di pass. Safely. Gagal, Safely. Sayang sekali. Now, Safely. Fun. Jerry Jacobs. Begitu mudah setelah ada Jerry Jacobs. Bola di perang, Bung. Valdo, penetrasi, Valdo ragu-ragu, Gary Jacobs, Gary, still, di Mallory, cepat ke depan, Zevli, di pass, Hugh Carter, 3 points, ya beda 10 gini, 10 poin Bung, 67-57 kita akan Amarta Hang Tua, waktu masih cukup panjang, dikejar semua Bung bola kemana aja Bung, kita lihat, Steve Mallory, hampir saja, Steel, Gary Jacobs. Delapan, jauh tuan tuh. Tiga quarter kita sedikit tertidur oleh karena dominasi Satria Muda Samarta Tua. 5 menit tersisa di quarter keempat ini. Hugh Carter, coba gagal. Masih ada Laka, Bu. Laka, penetrasi. Fake shot, masih Laka. Safely, fake. 2 points sekarang, Safely. Jawab. Emilio Parks disiapkan, Bu. Mallory sepertinya akan ditarik keluar. Kita lihat, Abraham Wenas. Jaga dengan ketat. Woi, Refli, no. Belum berhasil, Q Cotton. Cepat ke depan, still Q. Unsportsmanlike foul by Tycon Scott. Dukungan penonton. Harap Amarta Hang Tua, Bung. Sekarang, lihat sekali, Bung. Emilio Parks kembali bermain. First personal foul, substitution Satria Muda Pertamina. Tanpa disadari, Amarta Hang Tua melakukan scoring run di quarter keempat ini. 16-4. 16-4, Bung. 16-4. Dua free throw masuk. Free throws. Jawab pertanyaan, Bung Ridwan terjawab. 5 menit, udah single digit. Single digit. Kita lihat, Bung. Apakah bisa meneruskan? Sayang sekali. Dan jangan lupa ini unsportsmanlike foul, Bung. Ya. 2 free throw and ball possession. Yeah, ball possession. Ya. Betul sekali. Apakah bisa menjadi 9 angka jarak? Berhasil, Bung. Akan interesting ya. Apabila ball possession kali ini, Amarta Hang Tua mencetak 3 angka. Betul sekali. Very interesting. Emilio Park bisa menembak 3 juga, Bung. Kita lihat Emilio. And off. Pick and roll ya. Penetrasi. Tinggi sekali. Pressure kembali dilakukan oleh Amarta Hang Tua. Q Cotton. Menjawab Gary Jacobs. Di tengah ada Foster. Berhasil melewati garis tengah, Bung Ridwan. Kita akan tunggu. Masih berlangsung defense-nya. Gary Jacobs, 12 detik, 10 detik. Gary Jacobs, penetrasi. Laka ada di sana. Gagal Gary Jacobs, Foster. Foster, ya, fall. Falling Emilio Parker, Foster. Small by number 24. Berikan Satria Muda Pertamina. Di garis free throw, Bung. 69-62, Bung. Q Cotton kini telah double-double, Bung. 22 poin dan 12 rebound. 25, Bung. 25 poin dan 12 rebound. Nah, ini baru benar, Bung.
Dari 12 pemain Amarta, sudah ada 5 pemain yang oh! Is this your house? Elijah Foster. Elijah Foster gagal dengan satu angka. Melalui Fibro Kalet yang percobaan yang kedua. Cok di sana, Gary Jacob di sana. Para penonton sudah mulai bangun bung dari tidurnya setelah tadi cukup quiet ya. Cukup tidur. Bung Rito juga hampir tertidur. 8 angka bung. 8 angka. 70. 62. Bramenas 4 tersisa. Hanya 4 ini. Bramenas. Masih Bramenas. Emilio Parks. Buka. Emilio Parks. Buka menggunakan volley. Jaga ketat sekali. Stefli bisa mengambil Gary Jacobs. Tidak berhasil. Abelita Putra kembali ke Gary Jacobs. Joki di sana. Kembali ke Gary Jacobs. Abelita Putra. Di sana. Pick and roll. Masih pick and roll. Foster, 2 point. Belum berhasil. Hugh Cotton. Here we go. Here we go. Open shot. Fake. Open shot. 3 point. Safely Rondo. Safely Rondo. He's on fire. Safely. 65-70, Bung. 65-70. Bukan cuma penonton yang dibuat tertidur oleh jarak yang begitu jauh. Seluruh pemain dari Satria Muda, Bung. Dibuat tertidur. Elijah Foster. Passing yang baik. Passing yang baik. Passing yang baik. 72-65. Under 2 minutes. Under 3 minutes. Under 3 minutes, Bung. Stephen Mallory kemarin disiapkan. 7 angka. 7 angka, Bung. Under 3 minutes. Hugh Cotton. Penetrasi. Hugh. Tinggi sekali. Still Q. Ah, gagal. Still Q. Gagal. Still Q. Another offensive rebound. Q. Falling Elijah Foster. And he still got the energy. Still got the energy. Kita lihat bagaimana quick foot, bagaimana apa atletisme dari seorang Q Cotton. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, tidak yeah, memberikan yeah. kesempatan bagi Elijah Foster bahkan untuk mengambil posisi untuk rebound dari gue. Tol sekali. .265 24-7 scoring run yang dilakukan oleh Amarta Hang Tuah di quarter keempat ini. Benar-benar unthinkable. Saya di akhir quarter ketiga tadi saya sudah katakan dengan ini tempo seperti ini. Ini merupakan game yang pertama kali. Pertama kali ada blowout. Yep. Point. We have to take it back. Iya, iya, iya. Ini IBL Pertamax 2020. Sesuai dengan apa yang sering kita katakan, Bu. Yeah. Gak ada game muda di sini. Gak ada game muda di sini. Gak ada game muda di sini. Masih 2 menit 32 detik, Bung Tuan. Sangatlah, sangat banyak waktu. Oh, iya, 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 iya. Oh, iya, iya, iya. 5 angka. 5 angka saja. 5 angka saja. Amarta Hang Tuah mengambil timeout pertama, Bung. Yeah. Saya bingung kenapa dia mengambil timeout, Bung. Dan 27 poin beserta 17 rebound telah dilakukan oleh seorang Q Cotton bagi Amarta Hang Tuah. Dan jangan kemana-mana para penonton sekalian, setelah pertandingan ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia Patriots melawan Bank BPD DIY Bima Perkasa Jogja. Yang akan menjadi game ketiga atau game terakhir di hari ya, pertama, ya. Seri ketiga ya. IBL Pertama 2020 dari Mahaka Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian momentum ya. Sedang ada di pihak Amarta. Ternyata Amarta mengambil time. Mungkin mereka bertanya sebenarnya, kenapa dia menang? You stop the momentum, ternyata Bu. Ketika di babak kedua, di under 2 menit, Anda masih menyisakan 2 kali timeout. Ya. Sisanya tinggal satu akhirnya. Oh, oke. Okay. Jadi anyway harus lebih baik dimanfaatkan. Ya. Dimanfaatkan apalagi trailing. Yeah. Tetap aja mereka yeah. walaupun jaraknya udah kecil tetap aja mereka masih trailing ya terhadap yeah. Satria Muda. Iya, iya, iya. Make sense, Bu. Make sense. Yeah. Masih banyak yang bertanya. Para IBL pertama kemana ya, Bung? Di rumah. Saya mau ke toilet aja saya tahan-tahan. Ya, jangan. Jangan. Bila perlu bawa Pampers, Bung. Pampers itu brand. Okay. Foster. Foster. Hugh Cotton. Gary Jacobs. Hampir saja, Bung. Hampir saja.
Ini merupakan permainan andalan dari Amarta Hang Tuah. Permainan cepat-cepat seperti ini, Bu. Kita lihat. Emil Steve Melody sudah bermain di sana. Sisa 8 detik. Masuk 2 poin. Tambahan bagi Satria Muda. Melebar jarak kembali menjadi 7 angka, 74-67. Penetrasi, Devli. Belum berhasil, ada laka, Bung. Q cutter. Oh, good pass. Good pass. Kembali 5 poin kini, under 2 minutes. Oh, passing yang baik. Passing yang baik terhadap Gary Jacobs. Kita lihat, Devli ada di sana. 1 menit 42 detik. Ya tunggu. Masih bermain berpassing dengan shot clock yang ada. Passing yang baik. Passing, ya. Laka. Terlambat tadi laka untuk rekognisi. Lakanya meleng, Bung. Iya, Juan. Meleng dia, Bung. Juan Lauren tadi melakukan baseline move. Ya. 2 kali free throw dihadiahkan kepada Juan Lauren Koko di Putra. Tapi tadi Juan nembak free throw enggak masuk, Bung. Benar ya? Juan nembak free throw. Oke, Juan Lauren di pertandingan ini 1 dari 4 Bung, free throw-nya. 1 dari 4. 25%. Kita mulai masuk. Ya udah dapat feel ya, Bung. Ya, Juan Lauren. Ya. Harus, Bung, harus. 75-69, 1 menit 36 detik. Satu 3 point dari Amarta, Bung, bisa merubah atmosfer, Bung. Kita lihat. 2 out of 2. Baik sekali Juan Lauren menyelesaikan free throw di saat-saat momen-momen yang sangat penting ini. Laka jatuh lagi dan sedikit perlahan dia untuk bangkit. ...76-69, 1 menit 36 menit tersisa. Kini ball possession berada di tangan Amarta Hang Tuah. Abraham Wenas inbound. Ada Stephen Mallory. Stephen Mallory. Isolation. Jaga oleh Juan. Stephen Mallory. Big shot. Pas bolanya. Baca oleh Gary Jacobs dari belakang, Bung. Sayang sekali, Bung. Buang-buang momentum. Iya, harus, Bung, harus. Sekarang Satria Muda sedang bermain dengan 6 pemain. Pemain ke-6 adalah waktu-waktu. Iya. Defense yang baik dari Stanley. Ujian Gunawan. Gal. Ball kembali. Harus diambil oleh Amarta Hang Tuah terhadap Elijah Foster. Iya, laka, Bung. Berada di posisi terbaiknya di bawah ring tadi. Laka Gunawan second bersama Kau. Tapi apresiasi harus diberikan kepada Amarta Hang Tuah di quarter keempat ini. Sangat-sangat luar biasa usaha comeback dari Amarta Hang Tuah. Setelah selama 3 quarter mereka cukup struggle sekali untuk mengejar ketertinggalannya. Bahkan seringkali kita melihat kebuntuan demi kebuntuan yang ditemui oleh Amarta Hang Tuah. Namun pada quarter keempat, mereka mampu bangkit mengejar ketertinggalannya. Dari tertinggal 21 angka, kini hanya tertinggal 8 angka. Tadi sempat 26 bahkan 26 poin. 26 poin, Bung. Time oleh Amarta Hang Tuah. Kita sama-sama mendengarkan dulu strategi apa yang akan diterapkan oleh Amarta Hang Tuah. Yeah.
Ya, kita bersiap-siap untuk melanjutkan pertandingan ini. Just under 1 minute left, 55 detik untuk sementara. Satria Muda unggul 78-69 atas Amarta Hang Tuah. 9 poin keunggulan Satria Muda. Memang cukup jauh apabila para penonton baru saja bergabung. Namun ini adalah hasil dari usaha yang luar biasa di Amarta Hang Tuah di quarter keempat ini. Setelah sempat tertinggal 26 angka di quarter keempat sebelumnya, ini Amarta Hang Tuah hanya berbeda 9 angka dari Satria Muda dengan 54 detik tersisa. Steven Mallory masih gagal. Masih rebound dari Amarta Hang Tuah. Q Cotton tembakan 3 angka. Q! Liar, tapi offensive rebound sekali lagi oleh Amarta Hang Tuah. 38 detik tersisa, Bung Econ. Percobaan demi percobaan dilakukan oleh Amarta Hang Tuah, Bung. Di sisa detik, detik terakhir. Dan ini yang selalu menjadi apa story ya bagi Amarta Hang Tuah, terutama di seri 2 kemarin di Bandung. Mereka... Oh! Stephen Mallory hampir saja melakukan alley-oop dunk. Percobaan yang bagus. Belum berhasil mendapatkan hasil, Bung. Ini yang saya sambung tadi. Ini yang selain story dari Amarta Hang Tuah sejauh ini. Yes. Bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan close out dengan baik. Namun dalam hari ini, malam ini sedikit berbeda ceritanya. Bukan close out ini, tapi apa kegagalan mereka untuk panas lebih cepat di awal-awal pertandingan. Tertinggal 21-7 di satu quarter itu merupakan beban yang cukup berat. Terlalu berat, Bung. Itu tertidur terlalu lama itu. Putaran yang kedua, apakah berhasil? 70-78. Still, tidak kenawan. Traveling violation. Quick three, Bung Econ? Yes, of course. Have to. Or quick two? No, quick three. Harus quick three. Yeah. Cotton. Yep. Alvan Seputra berusaha semaksimal mungkin dapat menghentikan pergerakan dari Q Cotton. Open 23, Alvan Seputra fall out. Dan sebagai catatan, mungkin yang tadi apabila kita dengarkan ya, apa yang tadi saya sampaikan, bahwa tren scoring dari Amarta ini menurun. Ya. Satu hal positif yang Amarta bisa ambil dari game ini adalah kini trennya naik. Setelah hanya mencetak 65 poin di dua game terakhir di seri kedua, malam ini mereka sudah mencapai 70 poin. Jadi sedikit apa ada improvement dari sedikit scoring. Yes. Dan Q Cotton steal 28 points by himself. 71-78. Satria Muda pertama tidak boleh kembali membuat turnover. Time out. Satria Muda Pertamina mengambil kembali time out. Baiklah para penonton IBL pertama, jangan lupa setelah ini Anda bisa menyaksikan salah satu game yang Anda tunggu-tunggu bagi yang mendukung tim nasional Indonesia untuk bola basket. Kita dengarkan strategi dari setiap klub. Okay, pass back. Stay on the line.
Back to the game, Amarta Hangtua, 72. Satria Muda, Pertamina, 78. Back to the game, 29.5 seconds. Fall, safely Rondo Nuwu. Ya, yeah, harus Bung, harus. They have to stop the shot clock. Fall by number one, safely. Sayangnya ke Foster Bung. Foster, persentase free throw-nya gimana Bung? Bagus. Saya. Elijah Foster pada pertandingan hari ini. 83%. 3 dari 4, 75%. Elijah Foster telah mengumpulkan 21 poin dan 13 rebound, double-double. Free throw yang baik. Free throw yang kedua. 79-72. 80-72. Amarta Hangtua mengambil time out yang terakhir, Bung. Ah, bagaimana? Ah, kita dengarkan dulu ya. Ya, kita dengarkan dulu instruksi dari kedua pelatih untuk memanfaatkan 20 menit. Last time for Amarta Hangtua. Back to the game, Amarta Hangtua 8-72. Satria Muda Pertamina. Pertamax, Satria Muda Pertamina maksudnya ya Bung ya. Pertamina 80. Amarta C. Mallory, Ramuenas, Fredo Nino. Dan Intau, dimulai. Yucatan, 4 kali. Ah, sayang terlalu tinggi Bu, terlalu sekali. Oh, by number 21, Steven Mallory. Sekira udah semakin susah bagi Amarta Hangtua bisa membalikkan keadaan. Tapi sekali lagi ini usaha yang luar biasa. Luar biasa Bung, luar biasa. Di quarter keempat ini terutama setelah selama 3 quarter pertama mereka selalu tertinggal 7 poin. Bisa menghasilkan 7 poin di quarter pertama. Quarter pertama itu dan 14 poin di quarter kedua. Yaitu mereka trap in the big hole di quarter pertama 21-7. Setelah itu bertahan, mereka mencoba mengejar. Sebenarnya tanda-tanda kebangkitan mereka bisa dilihat di quarter ketiga, Bung. Karena Satria Muda mencetak 2 angka, Marta sama-sama bisa mencetak 19 angka. Namun kejutan terjadi di quarter keempat. Ketika mereka mampu mengerti jalan hanya beda 7 tadi Bung ya? Iya, 6 Bung, 5. Beda 5 tadi, point. Beda 5 poin terus untuk beberapa waktu tadi di quarter keempat ini. Namun ini kembali jadi 9 angka, Stephen Mallory. Oh, kembali gagal. Kembali gagal Bung, kembali gagal. Iya, sudah dilepas saja. Baiklah, sudah sama-sama tahu. Bung Tuan silakan lanjutkan. Ya, dan demikianlah akhir dari pertandingan ini.
Satria Muda Pertamina Jakarta mampu mempertahankan home court mereka dan memenangi pertandingan dari Amarta Hang Tuah atas Amarta Hang Tuah 81-72. Dan sebagai highlight dari pertandingan ini kita lihat dari Satria Muda, Elijah Foster memimpin perlawanan dengan 23 poin dan 13 rebound, double-double. Sementara dari Amarta Hang Tuah, Q Cotton coba memberikan segalanya bagi Amarta, mencetak 29 angka disertai dengan 17 rebound. Namun usaha yang luar biasa dari para pemain Amarta Hang Tuah di quarter keempat sedikit terlambat untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Dan mereka harus mengakui keunggulan Satria Muda Pertamina di kandang mereka sendiri. Sekali lagi Satria Muda Pertamina menang atas Amarta Hang Tuah 81-72. Saya masih menunggu Bung Edison Wardana akan mewawancarai salah satu pemain Satria Muda pada yang bermain cemerlang pada game pada malam hari ini. Jadi kita informasikan buat teman-teman, kami mohon kesediaannya untuk tidak kemana-mana. Nanti sebelum pertandingan ketiga dimulai, kita sama-sama memberikan tribut untuk kepergian Kobe Bryant. Jadi kami persilakan buat teman-teman yang sudah bersedia menggunakan jersey dari Lakers ataupun jersey Kobe Bryant untuk tetap stay berada di lapangan. Kita nanti sebelum game ketiga akan melakukan tribut to Kobe Bryant. Baiklah para penonton dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan Sandi. Sandi, congratulations Sandi. Selamat Sandi, apa membuat Anda di tim di quarter keempat agak mulai kekejar? Mungkin bisa cerita ke kita semua. Mungkin dari defense juga kita kecolongan, terus tadi kita sempat di full press, jadi sempat agak panik. Terus ketika menang, perasaan Sandi gimana? Senang, cuma gak berlebihan soalnya kita masih ada 2 game besok sama Minggu. Lawan Sabtu, lawan Prawira, Minggu sama Timnas. Oke, kata-kata buat seluruh pendukung yang mendukung Satria Muda. Satria Muda! Terima kasih Sandi, congratulations. Baiklah kita akan masuki game yang berikut, game yang terakhir di hari ini. Antara Indonesia Patriot melawan Bima Perkasa Jogja. Oke, sebelum kita menyaksikan game ketiga, sekali lagi kita informasikan buat teman-teman jangan kemana-mana. Sebelum game ketiga, kita nanti bersama-sama melakukan tribut. We'll be right back.
Mending cuti daripada sensi. Cari hotel di My Santika. Mau liburan atau bisnis, di grup Hotel Santika aja. Harga pasti hemat, check-in pasti cepat. Dapatkan keuntungan lebih menjadi member My Value yang bikin kamu makin happy karena pasti dapat poin. Nikmati segala kenyamanan dengan My Santika. Liburan tenang udah pasti. Nginep itu memang singkat, tapi jika dilalui bersama yang terdekat, kenangannya bisa melekat. Traveloka dulu, bisa jadi cerita kemudian. Saat atlet Indonesia sedang berjuang, kita juga bisa punya semangat yang sama. Indonesia pasti menang. Kita bisa menangin Indonesia pasti bisa. Sepenuh hati berkembang dengan teknologi, kami menjawab setiap kebutuhan di segala tantangan. Untukmu Indonesia, kami hadir lebih dekat, mengarungi jarak, menembus waktu, menyatukan negeri. Untukmu Indonesia, perkenankan kami memberikan makna dalam kemudahan bertransaksi. Bank BJB menjadi kebanggaan negeri. Saat atlet Indonesia sedang berjuang, kita juga bisa punya semangat yang sama. Indonesia pasti menang. Bisa, bisa, kita bisa menangin Indonesia pasti bisa. Aku bisa, kamu bisa. Nginep itu memang singkat, tapi jika dilalui bersama yang terdekat, kenangannya bisa melekat. Traveloka dulu, bisa jadi cerita kemudian. Pertamax dengan formula Pertate. Lebih baik Pertamax.